kembali lagi di Kreasi Kita Channel. Dan hari ini aku mau unboxing produk spesial karena ini penting banget untuk kita, buat kita semua, terutama kita-kita ini yang YouTuber. Kita lebih sering menghadap di layar komputer dan bahkan mungkin lupa dengan kesehatan kita. Nah, hari ini Kreasi Kita mau mencoba untuk menggunakan salah satu produk dari Azikra yang katanya bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sekarang ini produknya udah di sini, langsung aja kita buka dan tonton video ini sampai akhir. Jadi kemarin aku beli di salah satu online shop dan ini resmi dari Azikra dengan harga Rp1.200.000. Dan di dalamnya itu udah include satu buah kalung yang bandulnya itu lafadz Allah, terus ada dua gelang dewasa, satu gelang anak-anak, dua buah anti radiasi HP, terus satu sertifikat keaslian, jadi untuk membedakan yang asli dengan yang KW, ada juga satu tali cadangan, satu bonus brosur Azikra, dan satu buah tasbih mini. Oke, jadi kemasannya seperti ini. Setelah kita buka, terus ini udah dikasih bonus, ini satu mini tasbih. Kita pisahkan karena ini kan nggak include di dalam, ini cuma bonus, jadi kemasannya berbeda. Kalau untuk kemasan dari Azikra-nya sendiri, ini satu paket. Untuk depannya seperti ini, ada tulisan Azikra, terus ada made in Korea-nya. Kalau untuk bungkusnya kita lihat sudah elegan banget ya, samping kanan samping kirinya nggak ada apa-apanya, cuma kayak gini. Tapi ini masih terbungkus plastik dan masih tersegel. Bagian atas, bagian belakang, dan juga bagian bawahnya sama. Sama semua, jadi hanya ada tulisan Azikra, terus made in Korea. Kalau untuk tasbihnya sendiri, ini mini tasbih. Kemasannya unik, kecil, ada dashboardnya. Mini tasbih Guisa Munsok, jadi kayak gini. Terus dalamnya masih ada kardus warna putih. Sekarang kita buka dulu, kita lihat seperti apa. Nah, jadi tasbihnya tuh kayak gini. Dan produk Azikra yang seri ini, Guisa Munsok, ini jadi menggunakan batu giok hitam. Sekarang kita lanjut untuk buka paket lengkap dari Azikra yang katanya isinya tuh udah ada kalung kayak tadi yang udah aku sebutin. Nanti kita cek bener nggak isinya sama. Oke, ini masih tersegel. Kita buka. Oh, jadi di dalam kardusnya tuh masih ada boxnya. Masih ada boxnya, cantik. Oke. Okay. Jadi ini sertifikat keasliannya dari Azikra. Terbungkus plastik, terus warnanya itu gold. Di sini tertulis sama dengan yang di depan, yaitu dari Guisa Munsok. Sama, terus masih ada pelindungnya lagi. Jadi aman untuk goncangan. Terus ada dua gelang dewasa, nih. Satu gelang anak-anak. Juga ada satu tali cadangan. Jadi kalau misal talinya ditandu putus, masih bisa kita ganti dengan tali cadangannya. Terus ini penampakan kalungnya. Gede ya, gede banget. Panjang. Ada tulisan lafadz Allahnya, dan itu berat karena ini terbuat dari batu giok hitam, dan ini yang terbaru, jadi dibuat segi 8. Jadi ini tuh nggak bulat, nggak kotak juga, tapi ini tuh kalau kalian lihat, nah bentukannya kayak gini. Terus di dalamnya tuh masih ada ini brosur Azikra. Ini brosurnya, brosur Azikra. Jadi di dalamnya tuh ada kumpulan doa-doanya.
Terus ada manfaat-manfaatnya, jadi kalian bisa lihat ini manfaatnya. Katanya menambah energi dan menjaga stamina, terus meringankan ketegangan sistem saraf. Jadi buat kalian yang pegel-pegel karena sering duduk menghadap komputer, duduk terlalu lama, kalian bisa coba pakai ini. Dan ini masih ada 2 buah anti radiasi HP. Kalau kalian lihat di sini, boxnya itu cantik, elegan yang kayak gini, sepadan dengan harganya yang kemarin aku beli 1.200.000-an. Oke teman-teman semua, jadi setelah tadi kita cek, ini jumlahnya dan isinya satu paket itu sama persis dengan yang ada di description yang kemarin aku lihat. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel kreasi kita dan tekan tombol loncengnya biar kalian tahu info-info terbaru tentang video-video di kreasi kita channel. Karena nanti aku bakalan review hasil dari aku mencoba si paket dari Azikra ini, apakah ada perubahan, karena badan itu kan rasa pegel-pegel gitu, apakah ada perubahan selama 1 bulan memakai. Jadi nanti aku bakal review 1 bulan kemudian, semoga berjodoh ya, semoga ada perubahan. Dan terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk klik like-nya. Terima kasih, bye-bye.